supaya keluar dari arena sepak. Terima kasih. Kabupaten Wonosobo, manajer MOBM Kabupaten Wonosobo. Rek Marsal sudah siap. Oke, terus petugas Indonesia Luki yang siap ya. Hari ini kita latihan BB Sandat SE50 BB Motif 65 Sportril Mini Moto. Setelah itu kita istirahat. Setelah istirahat BB Sandat Tulang Mas Perundap. Sekali lagi BB Sandat Tulang Mas. Terus dulu. Bagaimana untuk persiapan hari ini, peserta-pesertanya dari mana saja ini Pak? Sementara peserta yang hadir dari Cilacap, dari Banjarnegara, Semarang, kurang lebih seperti itu. Kalau persiapan sudah dari awal, kita sudah mempersiapkan. Ini dalam rangka Por Dulang Mas ya Pak ya? Iya. Berarti semua yang tergabung dalam Dulang Mas mengirimkan wakil-wakilnya tiap kabupaten berarti ini? Per kabupaten bisa mengirimkan lewat FOBM masing-masing kabupaten. Iya, kabupaten masing-masing kabupaten berapa peserta itu? Untuk perwakilan masing-masing FOBM kabupaten mengirimkan bisa ada yang 2 sampai dengan 6. Oh, 2 sampai 3, 6 ya. Pembalap ya? Iya. Ya.
Oke. Okay. Ini untuk anu perempuan ada nggak nih kuota untuk perempuan atau memang untuk khusus laki-laki? Untuk dulu lama tidak ada. Oh. Semua pembalap laki-laki. Oh, semua pembalap laki-laki. Berarti nanti untuk ikut sertakan di Dulang Mas juga ini semuanya, Pak. Iya. Oke. Okay. Terima kasih, Pak. Semoga sampai sukses. Pesan-pesannya. Oke, okay, untuk pesan-pesan para pesertanya. Biar rame. Biar rame nih, Pak. Pokok pesan-pesan Bapak Lurah. Untuk pesan-pesan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang diinginkan, dan mudah-mudahan dengan adanya Por Dulang Mas ini nanti setiap kabupaten kota bisa mempunyai bibit pembalap yang bisa mencapai apa namanya prestasi yang maksimal. Gitu aja. Oke, mantap sih. Semoga sukses hari ini, Pak ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya ini. Ya. Yeah.